Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Bu Mariah ya, dalam rangka pelajaran SPK. Kali ini sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak sehat semua? Alhamdulillah. Seperti itu juga ibu guru-guru di sekolah ya, mendoakan anak-anak selalu sehat ya, selalu berpikiran yang positif agar hidup kita menjadi penuh keberkahan. Nah, sebelum memulai pelajaran, yuk kita baca dulu doa ya. Bismillah. Ayo anak-anak semuanya. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, sekarang pelajaran SPK-nya anak-anak tetap ya. Ada buku tema 1, halaman 117 nih. Nih, lihat ini ya. Halaman 116, 117 ada gambar ikan ya. Sayang ya, ini ada gambar ikan. Nah, anak-anak buka di sini. Sedikit ibu akan menjelaskan. Ada yang suka makan ikan? Oke, semuanya pada suka makan ikan. Nah, ikan kan banyak ya. Nih, macam-macam ikan. Ikan mujair, ikan lele, lele tuh. Ikan mas yang sisiknya cakep banget digoreng, aduh enak banget. Terus lagi kalau ikan laut, ikan tokol. Ya anak-anak, banyak ya. Ikan apa tuh yang gede tuh? Kayak gurita tuh juga jenisnya sama ya, hidupnya di laut. Terus lagi ikan paus yang gede banget tuh. Nah sekarang ikan, kenapa ikan itu bisa berenang? Kok kita gak bisa berenang? Kita bisa berenang, tapi bedanya kita sama ikan, kalau kita berenangnya gini-gini saja. Tapi kalau ikan dia memiliki sirip ya. Ikan itu ada siripnya. Perhatikan nih gambar ikan ini ya. Nah ini dibilang ini sirip ikan anak-anak ya. Sirip ikan ya, atas, bawah, belakang ekor ikan itu membantu ikan bergerak. Jadi ikan itu hanya bisa hidup di air. Dia nggak bisa hidup di mana-mana. Kalaupun banyak ikan, oh namanya ikan asin ya, yang suka digoreng. Benar ya bunda ya? Nah, kalau ikan itu anak-anak sama seperti kita, siripnya buat membantu dia bergerak, berenang. Ikan juga punya mata anak-anak. Punya mata bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Jadi ikan itu sesuai dengan bentuknya. Ikan lele bentuknya tuh kayak ular. Ikan mas tuh aduh cantik sekali ya, sisiknya ada yang merah, ada yang hitam, dan itu menjadi ciri khas dari ikan-ikan itu sendiri. Nah sekarang coba deh anak-anak, kalau mau bikin gambar ikan gampang banget ya. Tetapi penggunaan warna, boleh ikan itu misalnya anak-anak bikin gambar ya, ayo semuanya bikin gambar ikan. Nah coba dikasih warna ya, warnanya bisa kreasi kalian sendiri. Ada yang berbentuk ikan mas atau berbentuk ikan lele boleh juga. Nah atau ikan paus yang gede banget boleh juga, atau yang bulat-bulat ikan bawal tuh boleh juga. Nah itu anak bikin gambar tugasnya di rumah ya, biar paham. Nih ekor ikan, nih sirip ikan, nih mulut ikan juga ada mulut dong. Kalau enggak, nah makannya dari mana? Ikan makanannya apa? Cacing kalau yang dipancing-pancing orang. Tapi kalau di kolam kan macam-macam ya, umut. Apalagi di dasar samudra. Di samudra luas itu macam-macam. Ikan makan ikan kecil, ikan gede makan ikan kecil ya. Nah sekarang anak-anak ya, coba bikin satu gambar yang kalian bisa memahami ikan itu kayak apa. Terus lagi ikan itu manfaatnya apa sama kita? Ya buat konsumsi, buat makan kita sebagai sumber gizi dari hewani. Nah salah satunya yang paling bagus itu adalah ikan. Kenapa ikan? Karena ikan non kolesterol. Jadi anak-anak kalau makan ikan udah nih cerdas-cerdas ya. Nah anak-anak sekarang, anak-anak ibu boleh bikin gambar ikan sesukanya kalian. Kasih warna yang cantik-cantik. Boleh merah, boleh campur merah, kuning, hijau, biru, biru boleh juga, coklat boleh juga. Yang penting anak-anak memahami, oh ikan itu seperti ini bentuknya. Jadi bisa membedakan. Jadi jangan satu saat mamanya bawa ikan mas, mama bawa apa? Ikan apa? Ikan lele, ikan mujair. Jadi harus tahu beda ikan mas dengan ikan mujair, beda ikan mujair dengan ikan nila, apalagi dengan ikan lele. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, anak-anak boleh deh mengerjakannya.
Nanti setelah bikin bagus-bagus, Bunda bantu ya Bunda. Nah, dibikin bagus-bagus, hasilnya nanti kirim ke Ibu Maria. Berwarna-warna macamnya ya, jangan takut mewarnai. Oh, ikan warnanya hijau boleh nggak Bu? Boleh, merah boleh, biru boleh saja. Yang penting anak-anak bisa berkreasi. Lakukan ide kamu, curahkan ke buku gambar inspirasimu, kirimkan kepada Ibu Maria. Alhamdulillah, Ibu akan bisa melihat hasil karya anak-anak. Nah, sampai di sini dulu. Ada kesulitan? Kalau misalnya anak-anak ingin berkreasi, silahkan ya, boleh bikin bentuk apa saja, warna apa saja, hasilnya kirim ke Ibu. Ke Ibu ya, ke Ibu. Jadi nanti kalau sudah selesai, nggak usah antar sana sini, jadi saja ke Ibu ya. Insya Allah Ibu akan melihat hasil karya-karya. Nah, itu saja pembelajaran kali ini ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye anak-anak, sampai.